Maaf, Pak. Dengan dasar amar ma'ruf nahi mungkar, izinkanlah saya menyampaikan sebuah firman Allah tentang minuman keras ini yang berbunyi stop. Stop. Tidak perlu kau buka dalil-dalil agama di hadapanku. Karena sebagai muslim, ternyata kau tidak lebih baik daripada aku. Apa maksud Bapak? Kau telah menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan syiar Islam. Tapi Bapak dengan sadar telah menghalalkan yang haram. Aku tidak pernah menghalalkan yang Tuhan haramkan. Sampai kiamat pun aku akan tetap mengatakan bahwa minuman ini haram. Lalu Bapak kenapa melakukannya? Jangan sok suci ya anak muda. Apakah kau tidak pernah melakukan sesuatu yang haram? Saya akan senang sekali kalau Bapak sudi untuk menunjukkannya. Roma, apa menyanyi itu halal? Rasulullah tidak melarangnya. Betul. Dalam situasi dan kondisi pada saat itu. Tapi musikmu sekarang, Berapa banyak pintu-pintu setan yang menganga di sana? Dadamu penuh ria karena ingin disanjung oleh manusia. Pergaulan yang bebas di antara yang bukan muhrim. Dan kalian juga bermabok-mabokan. Bahkan sambil berjoget-joget mengikuti irama lagu. Apakah itu yang kau katakan tidak dilarang oleh Rasul?